Ada. Nih, cabut berangkat bawa tugas bapak-bapak disuruh bininya yang ngantar jahitan. Nah. Oke. Kita hari ini mau ke banyak nih. Tujuan utama ntar malam ada Malik Bijaset perdana pertama kali iseng-iseng. Sebelumnya ada mau ada photoshoot. Ada fotografer Polaroid keren banget, jadi kita mau coba. Sebelumnya juga ini sekarang mau nganter titipan istri, habis itu jemput Indah. Gue tuh tipenya nggak suka banget disupirin. Gue nggak pernah naik mobil ojol, itu gue nggak pernah. Gue prefer naik ojeknya, naik motornya, karena faktor utama adalah gue merasa nggak tahu deh, gue mungkin kayak introvert, jadi nggak terlalu nyaman dengan ditemani stranger. Kayak lu gitu, lu juga. Ini kita friend, jadi nggak apa-apa. Kalau nyari jalan lebih prefer nanya orang atau buka aplikasi Maps, Waze, something. Aplikasi ya sekarang sih ya. Walaupun gue sering durhaka sama dia nih, suka nggak nurut sama yang disuruh, akhirnya menjerumuskan ke dalam kemacetan. Kartu gue mana? Nah, Imani. Imani ngisinya dari HP atau dari itu? HP gue culun nih. HP gue nih belum. Bukan Android kan? Android belum canggih, cuman nggak ada yang itunya tuh, nggak ada yang NFC. Iya NFC. Oh jadi masih deh. Jadi gue ngisi. Tapi kalau di Bintaro itu ada pengisian. Gue kartu gue banyak banget tuh, kan tuh. Tapi nggak ada, nggak tahu isi yang mana. Ini mah buat restoran. BCA, BNI, macam-macam. Tapi gue pakai Imani karena apa ya? Karena gue lebih banyak pakai. Kenapa? Gue juga bingung kenapa. Kebetulannya kayaknya. Rahasianya adalah tukang nebeng. Yang paling ada lu juga. Ada gue juga, lagi ikut gini. Kita kemana pak? Habis sebut Belanda. Ke Zodiac. Langsung foto. Kita dari kita, telat nih. Maaf ya, padahal gue yang ngajakin sama Indah berdua. Kita yang ribet, kita yang telat, gue jadi bingung. Thank you ya. Jangan lupa nonton, like, comment, subscribe. Ya apalah, pokoknya ikutin aja. Dah ya.